Ya, pemerintah. Jadi nggak boleh dilarang. Kenapa ya nggak boleh dilarang? Untuk kali ini kasusnya nanti ya, lain lagi nanti. Nggak beres, nggak beres. Tangannya bukan kucing. Men banget dipegang sama mulut gue, tangan. Lagi. A, B, C, E. Dari A udah bagus, B tiba-tiba jadi muncung, D tiba-tiba jadi makin wangi, E, F, habis F apa? D, hah? D, G, G ya? Enggak, apa lu ya? G, G, ya. H, bisa, E, si, J. J, K, bagus kak. Apa? Aku saya kamu. Bagus kak. Nah, kalian. Halo. Halo, teman-teman. Lagi di luar. Di luar, iya. Terus ini cari nelfon ya? Kenapa? Udah pulang nih? Gitu. Udah pulang? Lagi. Hah? Masih di toko? Coba sini. Ai, itu yang kemarin kenapa dia tarik duitnya jadi enggak dapat bonus Ai? Depan. Nah. Udah habis ya, enggak tahu dah. Ada orang mau minta pulsa. Siapa minta pulsa? Besok. Siapa? Ya, besok lagi deh. Enggak, udah enggak bisa. Udah angus. Dudung Ai. Iyalah. Orang orang datangnya 3 hari setelah dibuka dari shopping. Hah, si Ai dong. Kenapa ditarik? Masalahnya 3 hari aja. Kenapa? Lagi berak ini. Ya jangan lupa cebok dah ya. Ya, oke. Okay. Gila nih, enggak beres, Po. Bilangin ini ya. Eh, ya, Mi lupa ya. Mi mau nanyain si dia punya anak apa? Urusannya, Po ya. Eh, dia udah ada juga. Oh, udah dari kompa. Udah ke kompes aja. Udah ke kompes. Luar lah. Kenapa jadi kayak lenggak-lenggok begini nih si berdua? Lenggak-lenggok dia. Kenapa jadi lenggak-lenggok lu? Berdua lu. Bikin bingung aja lu. Si Les lagi beol apa gimana ya? Bingung juga nih, apa gak bisa-bisa nih. Apa masalahnya? Apa dia lagi sakit gigi apa sakit perut atau gimana ya? Apalagi ngilu kepalanya ya kemarin gara-gara asam lambungnya naik guys. Ngilu. Bang, jangan ngilu-ngilu juga, Bang. Ngilu juga nih, guys, kayaknya. Ngilu. Si abang yang ngilu, guys, asli. Ngilu si abangnya tuh jalannya sampai ngilu begitu, ya. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Semangat. Pokoknya semangat aja dulu, Bang. Biar bisa menjalani hari semakin lebih berani. Iya. Karena di sana ada sesuatu yang aman. Packagingnya. Rata, terpercaya. Dan serba siap. Siap kan? Ini nunggu di mana? Cimbrung. Pikirannya gua nggak ngerti cara bawa mobil. Yang benar kan kita kalau mau ke satu daerah. Halo, sebelah kanan itu kabar seorang mas. Karena aku sendiri ngeliatin begitu sulit untuk menentukan usaha apa yang bakal cocok untuk kita. Jadi, aku selalu coba sesuatu hal yang aneh sih. Dan sekarang nih, ada gigi gue habis copot. Gue coba lagi hal yang aneh. Apa tuh? Kerupuk alot tadi coba. Dimakan loh ini loh. Lihat tuh, tinggal segini. Masih banyak jus ini. Kayak belum dimakan ini sebenarnya. Si burung itu dia pikir dia tokonya kan sepi. Jangan ngalangin toko gua, maksudnya lu ngerti gak tuh? Enggak. Dia masuk kita gak diusir. Diusir gak? Enggak. Nah itu karena apa?